الإيمان تي في سرنا بنبوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين بلسان عربي مبين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik sedaya yang kang tansah dipun rahmati, dini Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wonten kalau dengan dalu puniko, ini kita tasih dipun paringi dini Allah Subhanahu wa taala kathah kanugrahan arupi kesarasan arupi rejeki arupi sandang papan pangan lan kanugrahan ingkang paling agung menika arupi hidayah kita tasih dipun keparangaken dening Allah Subhanahu wa taala ngrungkepi agami Islam melampah wonten gili pun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah keparang nda dosakan kita setoyo ngekelebet golongan ini pun tiang-tiang ingkang istiqomah ngantas dumukining puputing Yosua kaum muslimin, para bapak, para ibu kang mas mbak iwa, adik-adik insyaallah, wonten kalau dengan dalun kita bading nglajengaken malih wawasan kitab al-jadid Syarah buta Tauhid lan kita, kita sedaya sampun ngancik wonten sak lebetipun bab ingkang enggal judulipun bab tafsiril tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Nggih menika bab babakan teges lan surasanipun tauhid Sarto kalimat syahadat la ilaha illallah. Wonten bab niki dipun sebet pinten-pinten ayat. Wonten setunggal kali. nggih. Radhi niki, niki ayatipun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring barokah wekdal kagem kita sedaya supados saged napa niki mouse hmm, setanten ayat lan hadis ingkang mapan wonten bab punika. Ewadine mangke mboten rampung, insyaallah mangke badhe pun lajengaken malih wonten pepanggihan candhaipun. Wa ta'ala lan Allah subhanahu wa ta'ala dawuh ulaikal ladzina yad'una dewe iku para menungsa kang nindakake pendonga ya bataguna ila rabbihimul wasilata. Dewe e padha golek sarana kang iso nyelakake dhewe e marang pangerane ayyuhum aqrabu Gih menikah di sarana sarono ingkang paling cepat, ingkang paling cerah. wayar yarjuna rahmatahu lan dewee podo ngarep-arep walasipun Allah. Gih. Podo ngajeng ajeng wilasanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khafuna lan dewee podo rumong sawat marang pasiksani Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Tenane paseksane Allah menika paseksan ingkang paling prayogi dipun ajri. Yekti paseksane paseksane Allah niku paseksan ingkang gegirisi. Allah Subhanahu wa taala nyebataken pinten-pinten paseksan Nggih okay, wonten salebetipun al kitab Al-Qur'an menika mangkupi gati supados kita sedaya pinangka ditahipun Allah pendere Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggadai raos ajrih dumateng Allah. Raos ajrih dumateng neraka. Okay, satemah kita saged m hmm, belajar saking pinten-pinten tumindak kemaksiatan. kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, ke lan sana si pun arupi perkawis-perkawis ingkang nalisir saking syariatipun Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dipun sepat wonten meriki ini ulama ingkang nyerat kitab niki Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman al quraawi Oke, nalikop yang pun jelentre haki nalikop yang pun medar sabdo tomoh nggih kagem kita sedaya pun ayat niki pun ngendika yukhbirunallahu subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala paring kabar kagem kita sedaya bihadhil ayatil karimah kanthi lantaran ayat ingkang minulya punika anna haula illadzina ya Buduhumul musyrikun ma'allahi azza wajal pilih pinten-pinten titah sing disembah dening tiang-tiang musyrikin Ngi. pokok pokok sa'liani Allah niku ateges titah saya rupa malaikat, saya rupa jin, saya rupa menungso, nopo malih barang-barang mati. Pokok sa'liani Allah meninggal di penuasani titah sawantah. Ini Allah Taala dawuh paring kabar. pilih manungsa-manungsa utawa titah-titah sing disembah dening wong-wong kang musyrik marang Allah bebarengan karo Allah. Minal malaikati, Buh iku rupa malaikat. Was utawa rupa wong-wong sing soleh Nggih,antos wonten peranganing manungsa niku nyembah dumanten malaikat. Sing kandha ngono kuwi eneng manungsa nyembah malaikat. Ingkang dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten ayat niki. Niki ayat mapanipun wonten surat Al-Isra. Nggih. Ayatipun 57. Nek enten le kondora ning menungsa kok nyembah malaikat, nyembah menungsa iki ora eneng. Kok kaya-kaya menungsa niki le matur kaya kalawah nggih. Kaya-kaya kok so, luwih pinter tinimbang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dawuh ana peranganing menungsa sing nyembah marang malaikat, nyembah marang wong-wong kang soleh. Malah-malah dek wingi niku wonten negari India mereka wonten wong want nyembah niku nyembah marang presiden Donald Trump. Okay. Jadi presiden Donald Trump niku digawe patung terus disembah gitu. Lajeng dek wingi wonten pawartos si Donald Trump niki kenging pageblok rupi wabah corona. Nah ini wong India sing nyembah Donald Trump niku terus bunek ini. Tuhan kok iso kena apa geblok mayang kara iki njur piye? Terus piyambake pun ruwet nggih. Kecewa, patah hati kok sesembahan kok keneng virus corona ngantos piyambake pun tro Tilar donya, Situ, mati. Sebab mikir sesembahan kok iswah keneng virus corona. nak min dzalik. eh nek lho nyembah menungso niku. Hum anfusuhum yatlabu yatlubuna taqarruba ila WALIBADATI bi taati wal ibadati. Nggih, wong-wong sing disembah iku dheweke ya i piye carane iso nyerah marang Allah Subhanahu wa taala. nek enten menungso nyembah malaikat, lah malaikat ki yo ngibadah marang Allah kok disembah. Nek enten sing nyembah marang wong-wong saleh, lah wong-wong saleh niku nggih ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala wa yamtasiluna awamirahu raja rahmatih nggih dheweke nindakake dawuh-dawuhipun Allah sebab ngajeng wilasani pun Allah nggih welas asihipun Allah subhanahu wa taala wa na nawahi lan dheweke padha soko awisani awisane Allah khaufan min adzabihi amarga wedi marang pasik sani Allah subhanahu wa taala lianna adzabahu yakhshahu wa kullu mu'min sebab pasik sani Allah niku saben wong iman mesti wedi mesti bakal ngadoh saking pasik sani Allah Subhanahu wa taala nek nah, enten wong sing sambat sumbut nggih sumbar nggih aku ora di pepete dadi intip neraka ya ora wedi niku bilah min dalik ateges kekufuranipun niku sampun nggih tapi tapi sampun parah nggih -kiri sih dan terus ayat niki paring piwuja kagem kita sedoyo awak dewi niku umat islam manembah ibu ramu dumateng Allah dungo dumateng Allah pasrah bongkoan dumateng Allah ajri pun dumateng Allah ora kok dungo karo wong soleh nopo melih wong soleh sing pun mati wong soleh niku dewi inggih manembah dumateng Allah podo kali hawa jadi mboten pareng manembah dumateng tiang soleh mboten pareng manembah karo malaikat Napa no, makhluk makhluk sana si pun. Saking ayat niki saged dipun pendet pinten pinten piwucal antawisi pun sepindah. Butlanu ibadatil musyriki nali gairillah. Okay? Pangi batahan yang dipun tindak lagi wang wang musyrik niku batal. nalika dwe manembah ibadah dumateng saliani Allah subhanahu wa taala. bikauni ni ma'budihim anfusihim ya min Allah. Sebab wong-wong sing disembah dening wong musyrik kene dheweke ya Ibadah marang Allah, enten wong nyembah, ngibadah marang Nabi Isa. Lah Nabi Isa niku nggih manembah dumateng Allah kok malah neng menungsa manembah dumateng Nabi Isa. Alasane maneka warna, aku nek manembah langsung marang Allah ora nyambung wong aku menungsa kakehan dosa. Mula njupuk lantaran wong-wong saleh. Lah niki dipun dipun napa niki jenenge eh, bantah dening Allah Subhanahu wa taala lewat ayat niki. Okay. Nggih, coba atas kita sedaya ngibadahipun menembahipun langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sanian salahul ma'budina la yubarriru syirka bihim. Nggih. Okay. wong-wong sing diibadahi niku mboten dados jalaran awake dhewe dikeparengake tumindak syirik nek nah, enten kok kowe iki kok njaluk ndonga kowe kok ora marang Allah langsung wae to enten sing alasan lah aku ki ndonga karo wong saleh lah apa nek ndonga karo wong saleh njur entuk gitu senadyan dheweke wong saleh awake dhewe mboten pareng njaluk karo wong saleh napa mele sing pun mati gitu pun dadi mayit ning kita sedaya nyuwunipun namung dumateng Allah Ida saalta Fasalillah wa fas fasta'in billah. pun Nabi. Nek siro nyuwun nyuwun marang Allah. Nek siro nyuwun pengayoman, nyuwun pengayoman marang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngata niku. Itu senatian sing disembah niku malaikat. Sing disembah niku poro nabi. Sing disembah niku wali. Sing disembah niku tiang-tiang soleh. Menika tetep tu tumindak syirik. meniko haram hukumipun. Dados tumindak dosa ingkang paling agung. Salisan isbatu sifatir rahmatilalah azza wa jal ayat niki nerangaken kagem kita sedaya bilih Allah niku kagungan sifat nggih menika sifat welas asih sifat rahmat sifat wiloso nggih menika getah dipun pitadosi Allah niku anggadai sifat welas lan asih dumanteng titahipun sauger napa Sebab enten menungsa niku Allah niku welas ase hawa dhewe tumindak dosa niki ya iso bakal diapura. Niku pemikiran sesat ugi. Allah niku welas asih nemboten ateges Allah niku seneng marang tumindak dosa. Allah niku welas asih ning mboten ateges Allah niku seneng nek umat-e tumindak syirik mboten. Okay? Allah niku welas asih nek enten titah itu tindak dosa anggadai dosa maksiat ingkang kathah. sejauh mata memandang sak pendelengan moto niku tuh dosa so kabeh sak uger piyambake pun mboten tentu mindak syirik dia pura Allah Melayu wonten menung suatu mindak syirik sederenge sedo kok mertobat dia pura dene Allah nggih okay? Kulia ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ah. Eh titahku, nggih. Okay? titahku sing geblandangan anggone anggone tumindak dosa lan kemaksiatan aja padha gempung nggih aja padha mandeg ngarep-arep welasahku ngarep-arep welas asihku innallaha yaghfirudzunuba jami'atan te nane Allah paring pangapura marang sakabehe dosa syaratne apa tobat nggih okay? ning ngarep-arep diapura dening Allah niku maksiat jalan terus mawon nggih okay? tangeh lamun gitu. Sebab kaidah ahli sunnah nanti kaake la kabair ma al istighfar walasagair ma al Orang no dosa gede nek dibarengi tobat. Orang no dosa cilik nek ditindak terus terusan. Jadi dosa sing cilik nek terus terusan gitu tangguh tangguh tadi malih dados dosa ingkang ageng. Rabi'an engkang angkau sekawan yasirul mu'minu ilallahi bainal khawfi war roja. Tiang engkang iman ini manembah dumateng Allah ada dasar raos. Kenapa? Ngarep-arep lan raos. Ajri. Illa fi halati lihtidhar. Okay. Fayuqawi jani bar roja. Kejawi naliko nembe sekarat pati. niku ku dikatai. Di abot-aboti. Kenapa nih? Pengarep-arep dumateng Allah. Wonten tiyang niku manembah ming Ajreh mawon dumateng Allah niku keliru mengke dadi khawarij isine pengajian wing neraka tok. Isine ming pasiksan. tok mboten bahas warga. surga mboten bahas membahas ganjaran mboten nate membahas sifat welas asih saking Allah. Sing dibahas Allah niku mari pasiksan. Allah niku mboten seneng, Allah niku nyipta neraka lan sak piturutipun. Nggih, okay? ananging tiyang ingkang iman piyambakipun manembah dumateng Allah seimbang kadang kala niku ajrih dumateng Allah ning kadang kala anggadai pengarap arep dosane diapura dening di Allah seimbang Nih ada dasar ayat kala wau pramila saking menika nek enten teori ngendikake ngibadah marang Allah mengkrono pengarap pangarep keliru ngibadah marang Allah mengarap ngarep-arep keliru ora ikhlas ngibadah mengkrono krana marang Allah ya ora ikhlas sing ikhlas sing ibadah karena no marang Allah subhanahu wa ta'ala niku teori batil teori mboten leres ingkang leres kita sedaya ngibadah karena Allah nggih seimbang antawisipun pengarap arep kalian raos ajri nek ngarep-arep surga berarti ngibadahi ra ikhlas jare sapa wong oh, Allah ingkang dawi kita nyuwun surga kok gitu Nabi Muhammad niku asring nyuwun swarga dumateng Allah. Napa Nabi Muhammad mboten ikhlas? Nabi Muhammad niku ajrih nalika dipun waosaken ayat-ayat babakan neraka. Semanten ugi para sahabat. Napa Nabi lan para sahabat mboten ikhlas anggenipun manembah. Anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wong pun mboten Nabi ikhlas, para sahabat ikhlas. Niku malah menungso ingkang paling ikhlas sak ngalam dunia. Sebab Allah ndawi kita nyuwun supados kita nyuwun swarga, Allah ndawi supados kita ajri saking geni neraka ananging kedah seimbang antawis kekalihipun. Ayat ingkang angka kalih wa wuluhu ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh Wa in qala Ibrahim lan nalika Ibrahim kondo li abihi marang bapake wa qaumihi lan marang kaume nggih marang kaumipun Nabi Ibrahim. Nggih menika para warga desa ingkang gesang wonten pun Kanjeng Nabi Ibrahim. Pripun ngendikané Nabi Ibrahim dumateng bapake ingkang tasih kafir, dumateng kaumipun ingkang tasih kafir, Nabi Ibrahim ngendika innani yakti ingsun iku baraun mimma takbudun. Ora melu chawe-chawe marang sekabehe sing tak sembah iku. Aku ora melu ora gelem melu-melu. Ora gelem melu, melu. melu cawe-cawe. oke, okay. Berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illal fatarani. Aku mung gelem ibadah. marang pangeran sing wis nyipta marang aku. Nggih. Okay. Terus bapaké eh, Kanjeng Nabi Ibrahim niku rak manembah dhumateng Kenapa Napa brahola niku saged nyipta menungso? Boten wong malah brawala niku sing nyipta manungsa sing gawe manungsa. Saka so, 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 kayu, saka so, watu, gitu, saka so, so, semen lan sak piturutipun. Nggih, okay. zat ingkang paling Anggadai hak dipun ibadai dipun sembah niku namung zat ingkang saged nyipto ngalam donya lan sak Zat ingkang paling berhak disuwuni pendonga niku namung zat ingkang nyipto jagat lan sak meneka mboten wonten sanes kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Ora kok malah manembah karo setan, manembah karo nyiro kidul, Mbah Petro nggih. Lan jim-jim sing bau rasa tengah desa lan sak pitur mboten pareng. Nggih. Dados Nabiullah Ibrahim matur kalih wonten pun. bapak niku Pak Eh para kaumku kabeh sekalian kali kanjeng bopo menai penjenengan tesih manembangi badah dumateng sakliani Allah kula purun derek cawe-cawe kula ramelu melu kula mboten gelem derek nanggung dosane illa ladhi fatorani kula namung purun manembah ngibadah marang Allah sing nyipta kula fa innahu sayahdini yakti Allah subhanahu wa ta'ala bakal paring pituduh marang kulo. Niki pengendikan pun sinten Nabiullah Ibrahim pinongko pilih anak niku wajib ngabek tidur matang tiang sepuh ngelembah mana wonten ngarsani pun tiang sepuh ananging nalika tiang sepuh dawuhake itu mindak syirik niku mboten pareng dipun anut le bapak tu kok no rampe le ubo rampe no pak kembang cacah pitu menyan karo pitik cemani lah jengkah gemno to pak aku arep caos dahar karo lelembut sing mapan ono ngisor wit iku mbatan parang dipunto ati Don sewu pak ini baraun mima tak budun kula mbatan purun melu cawe-cawe marang sekabeng titah ingkang panjenengan dengan ibadai Le, bapak tuh kok no suruh kopi pahit, karo iki, karo iki, karo iki. Kah menopo to pak, tak nggo gawe pancenan. Jenengan matur. Ini baraun mimma tak budun. Kula purun cawe-cawe saking tumindak syirik. Pramila saking menika wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa in jahadaka ala antus tusyrika bi ma laisa lakabihi ilmun fala Eh, para menungso, menawa wong tua musa keloron, merintah marang siro tu minda syirik sing dalili. Oke. ora kena anut marang wong tua musa keloron. Wa huma fid dunya ma'rufa. neng ono perkara liane, babakan urusan kadunyan, siro kabeh kudu tetep ngabekti marang wong tuamu loro. Dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, anak kula ora gelem tuku menyana, ceneh kula mengke anu duraka kali tiyang sepuh mboten. Kita sedaya mboten manut dumateng tiang sepuh nalika tiyang sepuh merintah kita gitu mindak maksiat napa pembeli kesyirikan. Ananging wonten perkawisane pun kita sedaya kedah tansah nglembah manah andap asor ngabakti dumanteng tiang sepuh niki ateges kita sedaya nderek tindak lampahipun piwucalipun para nabi lan rasul wiwit Nabiullah Ibrahim ngantos dumugi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerti niku saking ayat niki wonten pinten-pinten perkawis ingkang sakit kita pendet arupi piwisal kesainan sepindah anna asladi nila ambiya iwahidun wahuwa tauhid pilih agam ini pun sedanten para nabi niku sami setunggal gini niku apa tauhid lagi Allah, manembah, ngibadah, nyuwun, tawakal, pasrah bongkoan, nyuwun pengayoman. niku sedanten namung dumateng Allah. Beleh satu kewan kurban diujubke kanggo Allah. Mboten diujubke kanggo sak Allah nggih bangun pabrik ngetok ndas sapi dipendem ndas kebun ndas wedhus dipendem niku sing ngajari sinten Allah mboten nate maringi piwucal ngoten niku Kanjeng Nabi mboten nate maringi piwucal Arab ngetok wit gede wet diketok ke wedus, Si sirai wedus ini gue dipendem nanti ini sore niku supaya danyangi banten ganggu, niku buatan parang niku tuh minta syirik, gih okay. merakat mendo, merakat sapi, merakat kebu diujuk ke, Allah subhanahu wa taala orang kok malah umat umik eh, neng pojok pabrik, neng pojok omah, pojok gedung. Tiang-tiang ingkang sugih blegedu para pengusaha sing nggih okay. kasinungan derajat kanggonan pangkat bondo dunya mas picis rojo brono. niku nek tasih tumindak sirik mboten wonten paedahe napa-napa la in asyrakta layah baton na amaluka nek sira tumindak sirik ilang kabeh sekabeh ngamal solehmu nggih okay. bangun pabrik bangun pabrik mawon ngetok uwit ngetok uwit mawon wah ngetok dapuran pring dadak tawaf sik ping 7 nggih pringen okay. niku ditawafi supaya engkau anggone ngetok ora diganggu gawe dening lelembut mboten butuh nggih kita sedaya nek nyuwun pangayoman dumateng Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim cekap a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq kula nyuwun pangayoman dumateng Allah kanthi kalimat-kalimat Allah ingkang maha sampurno saking gangguane sedanten makhluk cekap ta'awud dumateng Allah mboten perlu ngobong menyan apa mulih tawaf ngubengi wit sing arep diketok menika sedanten tumindak syirik terus agama ini poro nabi rasul niku podo engkang benten apa nipun pun engkang benten toto corong ibadahi pun cara pun siam cara ini pun sholat buk menawi benten ananging inti ajaran pun inti piwulangi pun sami inggih menegat tauhid nunggalake Allah subhanahu wa ta'ala tanian al jahru bil haqqi min sifatil mursalin niki kedah dipun miringakan dening kulo Nggih para pamiar salan sederek sedaya para mubalig para kiai para ustaz bileh napa al-jahru bil haq nggih ngetingalake piwucan ingkang leres min sifatil mursalin niku kalebu patrape sifat-sifat kesaenan ingkang dipun gadahi dening para rasul Okay. Nggih, perlu wajri. Niki tauhid, niki syirik, nggih. Okay. Sing penting le ngendika niku nglembah mana. Ora kok malah didelikke. Kuwi aja ngrembug tauhid sik, aja lembuk syirik sik, urung wayahe. Mboten ngoten niku para rasul dakwah. Okay. pun dakwah. Nggih. Niki dawuhipun Allah, pun Allah, niki pun syaitan. Kita sedaya dipun dawuhi anut runtut derek tindak pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai semanten ugi kita sedaya niki ajak-ajak menungsa bali yang agamaning Allah, mboten ajak-ajak menungsa supaya menungsa seneng karo awake dhewe mboten. Nggih. Menungsa arep serik karo awake dhewe mboten urusane awa dhewe sempenting awake dhewe madosi katresnane Allah. Iki tauhid sing didhawuhke dening Allah. Iki sunah sing didhawuhke dening Kanjeng Nabi. Dipuntampi monggo, mboten dipuntampi inggih nggih monggo. Dados para nabi, para rasul, ke, para mubalek, kiai, ya, ya, ustadz ini pun namung pinangka penyambung lidah. E, mau sakan kitab suci, mau sakan hadis-hadis nabi, engkang minul Terus ngetinggal lagi, barang engkang leres menegos sifatipun para rasul. Salisan wujubu ingkarin munkar walau wa alal akrobin wajib, oke? Okay. hukumi hukumipun kita sedoyoniki niki e, nguwai kemungkaran, senadian kemungkaran kalau di pun e, sanak sederek piyambak di neng kulawangso oleh keluarga sendiri Nabiullahi Ibrahim, niku nge mendakwahi nge, Bapak Ipun, ini barahun, mima tak budun, ngaten niku maturkan di saya, wonten Ngarasani kanjeng, Romo kanjeng, Ibu nge, anangin kedah tetap ngabekti ngabekti niku kok mboten terus Napa nekku dawit yang sepuh dianut kabeh senadyan syirik senadyan nalisir saking Islam mboten ngoten niku ngabekti. Ngabekti niku tansah lembah mana, dumanten tiang sepuh nek dipangkon nggih mangkat. Sauger dawuhipun tiang sepuh menika sanes arupi kemaksiatan lan kemungkaran. Rabi'an wujubul bara'ati minasyirki. Wajib uki hukumipun kita sedaya niku mboten nderek cawe-cawe marang tumindak-tumindak kesyirikan. Mboten ngenkulan niku enten acara kesyirikan ngatur ngaturke sesajen. Nganggo jim-jim, nganggo roh-roh leluhur. Ah ning kulo niku mboten melu, kulo mung parkir ten mriku. Berarti niku mboten berlepas diri. Nggih, ketah berlepas diri wala ta'awanu 'alal ismi wal lan ojo padha tulung tinulungan ana sajroning dosa lan mumungsuhan. Khamisan bayanu anna qawma Ibrahim ya'budun walakin walakinahum yushrikuna Ayat niki pinangka tondo. Pinangka bukti. Ingkang meloho cetha wela-wela ketok mata bares kuring eh, bares kures belak kotang terus terang. Bares kuring kok ya dadi bares koreng. <laughs> pinangka tanda pilih napa? Kaum ibrahima, kaum Kanjeng Nabi Ibrahim niku ya budunallah piyambake pun manembah dumateng Allah. Ngibadah dumateng Allah. Umat Nabi Ibrahim niku ngibadah dumateng Allah. Dalile pun di ayat niki. Nggih. Terus kenging napa kok tetap dianggap dening Allah dadi wong-wong musyrik? Walakinnahum yusyriku nama ma'ahu. Ananging umat Nabi Ibrahim niku Tumindak syirik. Sirik nuku apa? Syirik niku manembah dumateng Allah ning uga nyambi manembah dumateng liyane Allah. Ngoten niku syirik jenenge. Niki haji ping 10, salat jamaah ten masjid terus ning nggih mbleh ndase wedhus dipendem ten pojok desa. Niku syirik, mah. Deweke manembah dumateng Allah ning ya manembah dumateng sak Allah. Nyuwun rejeki dumateng Allah ning ya nyuwun rejeki karo Jim, nggih, karo jimat. dukun lansak sak pituruti pun niku jenenge tumindak syirik nggih mboten parang dipun tindakaken lan hukumnya pun haram sami kalih ingkang dipun tindakake dening umatipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam Sadisan anna hidayah tattaufiq khasatun billah Bila hidayah taufik menikah hak khususipun Allah Buatan wonten setunggal titah ingkang sakit maring hidayah dumateng menungso sanesipun Nabi Ibrahim Buatnya sakit maringi hidayah di matang bapak mbak. Niku derajatin nabi, napa melihat hawa dewa yang nabi. Gih. menungso lumrah. Gini, sakit. Inna kala tahdiman ahbabta, walakin Allah ya dimayyasha. Eh hey Muhammad, siro ora bakal iso menai hidayah marang wong sing tak tersenani, Ananging Allah subhanahu wa taala menai hidayah marang sopo wae sing dikersak gitu Allah subhanahu wa taala. menika niku. terus nalika kito ajak-ajak tiang sepuh nggih tepangan, pitepangan sanak sedherek nggih, tangga tepalih ingkang tasih tumindak syirik, ampun supe. Ampun namung dakwah terus ning supe mboten ngaki hidayah, sebab hidayah kagungane Allah. Kita nyuwun hidayah dumateng Allah kagem awa dhewe lan nyuwun hidayah dumateng Allah kagem napa? Inggih yes, sedereng, sederek yes, nggih kula wangsa mitra pitepangan tangga tepale lan sak piturutipun dados dakwah niku nggih yes, kedah dipun sarangi kali pendonga ugi wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala ayat salajengipun sa Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten surat At-Taubah pun tigang dosa setunggal, okay? gih pun, waktu pun badan cekap, gih okay? buat menaik niki mungkin ayat pungkasan yang, yang sakit kita waos, e, wonten pepanggian saat pun insya Allah kita mau setunggal ayat mele, kalian setunggal hadis saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonton surat at Taubah pun tigang dosa setunggal niki Allah Subhanahu Wa Taala tahu ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban arbabam min dunillah ittakhadhu wong-wong kang tumindak syirik iki ku padha andadekake ahbarahum ahbarahum niku pendita-penditane Waruhbanahum banahum lan para resi-resine nggih okay. Arbaban min dunillah pinangka sesembahan sa Allah Subhanahu wa taala wal masih habna Maryam lan uga masih anake Maryam didadekake sesembahan saliyane Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida lan para menungso iku ora nate didawi kejaba supaya ngibadah para menungso iku ora nate didawi kejaba supaya dewa ngibadah supaya dewe iman nembah ilaha wahidah marang pangeran sing moho tunggal pangeran sing ora peputra lan ora diputra aki pangeran sing la ta'khudhuhu sinatun wala naum sing boten nate anggadai raos ngantuk anggadai raos kesel lungkrah boten nate Allah Subhanahu wa taala Allah boten nate La ilaha illa huwa subhanah Boten-boten <coughs> sesembahan kejawi Allah ingkang maha suci amma yusyrikun Gih, saking sedanten titah ingkang dipun ibadah sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Mereka surat At-Taubah ayatipun dosa setunggal. Dipun sebat wonten mriki ahbarahum maknanipun apa? Ulama ahum waruhbanahum ruhbanahum wong sing sergep ngibadah. Dadi wong-wong musyrik niku ndadekke para ulama, ndadekake wong sing sergep ngibadah iku dadi sesembahan-sesembahan sak Allah. Leri pun dasmu dine niku, wong menungso sing ahli ibadah, menungso sing ulama kok dadi sesembahan sak Allah, nggih. Sebab ulama niki ahli ibadah niki dawuh napa mawon mesti dianut. Senadyan dawuhe niku nalisir saking syariat. Syari'atipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, piwucal kesainanipun, ingkang akan sepindah, <coughs> An-na ta'ata ghairillahi fi mukhalafati ahkamillahi minasyirki billah. An-na yak'tini ta'ata manut marang sakliyane Allah fi mukhalafati ahkamillahi. Nyi, wanten sa'la betipun perkara ingkang nalisir saking hukum-hukumipun Allah minasyirki billah. iku kelebutu minda syirik marang Allah. Napa teniku. Dadi awake dhewe ngaji kalih kiai. Kiai iki dawuhke ki, perkara-perkara sing haram. Nggih, contone napa? Contone poso pati geni. Mboten enten teng nek Islam poso pati geni. Poso ngebleng, poso topo ngedan, tapa mendhem, nggih dek wingitan Klaten nggih wonten niku. Nggih dalam rangka menyambut bulan Suro dhewek niku topo mendem Mboten katokan mboten kelambenan ming kemulan napa niku Mori putih. Pare niku terus dipendem kalih bojone wedok ning kuburane dikaei plumpung niku iso ambek kan nek ora dikaei plumpung nah lek jekuk ning jero gitu. Aniku kathah wong sing nonton niku digrebek polisi dibongkar kuburane niku mboten pareng sebab njenengan marai wong rame kumpul-kumpul nembe enten pagebluk lan sak fiturutipun. Dadi wong nindakake tapa ndem niki enten jaman sak niki. nek okay. kiai ndawuhe poso terus ora nganggo mboten ngagem mboten ngagem napa niku jedha. Nggih pareng kejawi poso wajib wonten bulan Ramadan. Oh surah berduli pokoke kiai kuwi ndawuhe ngene senadyan dawuhe kiai nali sir saka syariat wah tetep tak tindak okay. Lah niku tu minda tuh mindak syirik jenenge. Syirik dumateng Allah. Ittakhadu ahbarahum wa arbaban min dunillah. Ateges kowe wis ndadekake para ulama ndadekake Wong sing sergap ngibadah jadi sesembahan sa'liani Allah. Ini niku kelebut tuh minta kesirikan ada dasar ayat kalau wah lah, nek ngunu tuh minta siriki akeh yo kata para jamaah. Gye, malah malah kesyirikan niku tambah soyo tambah soyo tambah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Wonten kesyirikan ten zaman saat niki niku nembe biyen enten saat niki nembe wonten Ngoten nah, kesyirikan Kesirikan sing mlebu enten gen internet. kesyirikan sing mlebu enten gen HP. Zaman biar internet mboten enten, HP mboten enten. Pramila saking menikah kita sedaya ketah tansah ngaji agama ini pun Allah supados tansah dipun tebihaken Allah saking sedan tentu minta kesyirikan Nabi Ibrahim niku tansah ndedonga dumateng Allah wa nia wabani wa anak an asna ya allah kula nyuwun dumateng paduka supados kula lan anak turun kula dipun tebihaken saking sedanten tumindak kesyirikan niku derajate nabi mboten rumaos aman saking tumindak syirik lha kok awake dhewe sing dudu nabi malah leha-leha nggih -leha. malah petentang-petenteng aku insyaallah ya ora allah, bakal tumindak syirik wis aman wong aku ki jos kok niku jenenge gemblong ku malungkung ini kau parang derajati nabi kemawan tan sah di ayomi Allah supaya tebih saking tumindak minta kesirikan kau awak itu malah bantuan natin dongo e, eh, sanian la fi maksiatil khaliki parang manut dumateng titah dumateng makhluk nalika makhluk kalau mau merintah ke tu maksiat bantuan parang dipun anut Senadian itu bawa-bawa biung, Senadyan niku Pakde, senadyan niku kiai, senadyan niku ustad. Okay. Ustad kok enten ngongkon santri watine nyopot jilbab nang ngarepe mboten parang dipuntakati nggih Wah, yu, nek kula ki anu husnul khotimah Pak Ustad niki wong sing saleh insyaallah anak wedok kula aman dinapak-napake aman. Mboten ngoten niku. Okay. Justru tiang niku nek saya saleh piyambakipun saya nebih saking papan-papan napa -papan saking papan-papan kemaksiatan saya nebe saking perkawis-perkawis ingkang haram nalika awake dhewe didhawuhi nindakake perkara ingkang maksiat menika mboten parang dipun taati Salisan ingkang angka tiga la yu'tabaru al'amalu salihan amal niku mboten diarani amal asaleh illa bi ini kejawi wonten syarat cacah kali al ikhlasu bil al ikhlasu lillah wal mutaba'atu lirrasul ikhlas ngarep para peridani Allah subhanahu wa ta'ala wal mutaba'ah amal kalawau jumbuh cocok kali syariati rasul sallallahu alaihi wasallam ini syarat amal soleh Nek, syarat niki ical setunggal mawon ini ku diarani amal soleh Nopo niku rupi solat, nopo dikir, nopo zakat, nopo pengajian lansak biturutipun. Nali kau mboten ikhlas, mboten ditampi tining Allah. pun ikhlas ning mboten cocok kali syariat nabi mboten ditepun tampi. Lah wong syariat sing diajarke nabi niku pun kata, kok awake dhewe dadak nggawe rekor reko ibadah-ibadah -reko. sing anyar sing mboten ate di dawuhake dening kanjeng nabi. Sing didawuhke nabi lho awake ra jamaah. amek kurang golek nalika kita nelasaken Yuswa niki kangge nindakake sunah-sunahipun nabi ingkang wonten. Mboten badhe kuawi, lah kok malah nggawe Sing ora cedha sing ora karuan e, derreng mesti dipuntampi dinning Allah subhanahu Wa ta'ala Dalili pun kata Dalili pun antawisipun Allah subhanahu Wa ta'ala dah guliin kuntum tuhhibun Allah kandak no menawa siro ngagu no marang Allah Fa tabi manutoro marang ingsun, marang nabi menika nalika ninda ngibadah. Nek nalika nindak ke perkara kadonya Mboten manut nabi Mboten nopo-nopo pengajian Nganggu lampu listrik Niku, niku perkara kadonya Mboten masalah Nganggu mikrofon Nganggu sound system Numpak pesawat terbang Niku perkara kadonya Niku senes bid'ah ah. Sing bid'ah ah niku perkara agami Perkara ritual Perkara ibadah Nge? Nah mboten dipun dawah Nabi Kita sedaya mboten sah nindak Niku syarat dipun tampi ini pun amal. Jadi amal ini diarani amal soleh. Sepindah kudu ikhlas, engkau kalih kudu kedah jumbuh. cocok kali syariatin nabi. Rabi'an na ada mulai ismati lil ulama. Engkang dibun wasani para ulama. Niku ya mbak ibun anggadai sifat ismah. Ismah niku nopo suci saking tu minta Kelentu. klentu. Sauger menungso sa nabi, which mesti kanggonan luput, kanggonan salah nggih jenenge pun menungso nggih menus-menus kakean dosa sae niku ulama sae mboten ulama niku mesti nate tumindak dosa kejawi para nabi lan rasul baik pun anggadai sifat ismah dipun jaki dening Allah saking tumindak dosa lan kemaksiatan khamisan bayanu inhirafil yahudi wan nasara an sahih nggih Pinongko keterangan, gih, engkang jalan kagem kita sedoyok nali pun, tiang-tiang Yahudi lan Nasrani babakan agami ini pun ingkang sohe. Sebab nopo, sebab kata wong-wong Yahudi lan Nasrani ini anut marang pendita nih, mongko dawe pendita nih nalisir saking ajaran agami, nih. Sehingga nyar niki malah nopo niki enten paus paulus nopo pripun niki niku malah ngepar pernikahan sesama jenis. Jadi wong lanang rabi wong lanang iyo ya rapopo wong 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 kaya koyong nuku yon hak untuk membina rumah tangga. Lapor aremmu. Niku nembe mawon niku. Dipuntunggu mawon niku bakal lajur mumur. Nggih, semanten ugi negara Perancis. kok presiden sing gemblung. kumalungkung rupane kaya telek mejret niku kok kumawani piambakipun uh, ngina dumateng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratu Kisra nggih. Kisra niku negari paling kelebu ingkang paling gedhe nalika semanten. Piyambakipun ngece nggih ngina dhumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawalanipun Kanjeng Nabi niku disuek-suek dening ratu Kisra. Okay. Nggih. Terus tembe burune nampi apa si Kisra niku? Kisra niku negarane ical mabrut-mabrut lan dheweke mati dipateni dhewe dening anake. Iye dak 10 presiden Prancis niku lek mboten mertobat nggih didienteni mawon bakal nemoni lelakon napa. Yo dheweke yo negarane min, min ingkang ongkok 6 khatarul ulama iddallina alal ummah. para ulama ingkang eh uh, napa nggih kesasar niku bahayane gegiri si para jamaah. Sebab para ulama niku nalika piyambakipun sampun tersesat terus marangi fatwa-fatwa ingkang sesat, fatwa-fatwa ingkang nalisir saking syariatipun Allah. Niku sing tersesat boten mung dheweke, ning umate sing ngetutke fatwane dheweke iku sing marai e. sing bakal melu-melu sesat. Dadi dheweke nanggung dosane wong pirang-pirang. Man ila dhalalatin kana lahu itsmuha wa itsmu manittabaahu. Sapa wonge ajak-ajak menungso tumuju marang barang sing Allah marang tu minda dosa lan kemungkaran bahkan bakal nampa dosane lan nampa dosane wong-wong sing manut marang dewe ngetut ki dewe na min mula e, uh, tinimbang dadi pentolane kemaksiatan nggih luweh becik dadi pendereke kesainan dadi pemimpin ning pemimpin sing Allah niku kirang sae luweh becik dadi penderek nggih dadi rakyat jelata Kawulo alit wonten karang padesan Neng dewe ngetut perkara-perkara sing pener niku langkung saya tinimbang jadi pemimpin ning ajak-ajak tumuju marang kemungkaran wallahu ta'ala alam biswa e, mbak menayi makatan lan semanten menggah pengawasan yang kang sakit kita aturakan lan kados dini padatan Sisa wakdal yang tasih wonten kita ginakan kagem mawas layang pitakonan yang kang sampun lumabet wallahu ta'ala alam Bismillah. Ustadz saya mau tanya, saya berguru tahsin Al-Quran pada seorang guru di kampungku Tapi guru itu pelaku bid'ah dan suka ritual seperti dukun Apakah amalan saya tertolak seperti hadis yang menjelaskan barang siapa mendatangi dukun Amalannya tidak diterima uh, Ampun keseso ngarani guru ngajin itu dukun ya Kejawi wonten bukti-bukti ingkang nyoton ingkang engkau nopo. ingkang sepindah ingkang salajengipun nggih pinangka tumindak pinangka napa nggih pinangka tindakan preventif nggih jogo, jogo ngawekani nggawekani niku nek pun cetho dheweke asring nindakake ritual perdukunan nggih mboten parang meguru kalih dheweke padus guru tasin sanesipun kathah nggih kula mboten wantun ngenahke e, amale njenengan mboten badhe dipun tampi niku kula mboten wantun Gye, sebab mboten mangertosi kahanan wonten e, kampung panjenengan niku sejatosipun kados pundi ning pinangka kagem ngawekani menawi penjenengan sampun mangertosi niku guru tasih nindaki ritual-ritual sami ingkang dipuntindakake dening dukun nggih mboten pareng meguru malih dumateng pun meguru dumateng tiang sanes guru ngaji sanesipun ingkang langkung pono ing pamawas ledo ing pitutur Engkang resik saking tumindak-tumindak kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. <tuh> Ustaz saya sudah melewati 40 hari nifas tapi masih ada darah keluar. Apakah saya sudah wajib salat atau nunggu berapa hari lagi? Nggih miturut pamanggihipun ulama ingkang ngendikake em napa niki nifas niku paling kathah kawan dosa dinten berarti menawi ten uh, rah nggih gitu, getih ingkang medal niku diwastani Uh, getih nifas nale ning niku dipun Nih getih istihadah nggih panjenengan uh, nopo niki uh, siram kanthi sae nalika istihadah niku terus nindakake wudu saben-saben ajeng nindakake salat ini jadi satu wudhu untuk satu kali sholat. Wallahu ta'ala Apakah ada, adakah dalil nya doakan Zul Arsh. Saya sudah lama mengamalkan doa ini. Barakallahu. Kula malah nembe mangertosi wontenipun donga kan Zul Arsh. Nggih kula piyambak dereng nate eh, maos donga niki isine kados pundi dereng nate nemai hadis ingkang eh, njlentrehake babakan pendonga menika Dates kula mboten mangertosi wallahu taala apa hukum mengadakan kegiatan milat satu organisasi kelompok dengan isi acara berupa kajian? Gak kajian itu kan rutin, gak? Masuk kajian naik milat nih kurang saya ulang tahun, gak? Masuk jadinya kajian ming setahun sepisan. naik pengajian buat nopo-nopo, pengajian kitab tauhid, pengajian. Tapi saya ini pengajian itu kum buat pas milad. toh. Pengajian itu Sing asri, gak? Sing asring, gak? saben dinten apa seminggu sepindah ngoten niku mboten kok setahun pisan nembe pengajian niku ilmune untuk napa niku wong sing direwangi pengajian saben nggih sepasaran sepindah Men kadang mboten paham napa boleh ngajine namung setahun sepindah nggih niku sepindah ning rata-rata pengajian sing diarani pengajian milat niku biasanya sing di unggul namung mboten namung pengajianipun wonten ritual-ritual pun nggih nopo niku ikhtilat campur baur lanang lan wadon nopo nyetel gamelan nopo mungkin enten ritual sana sih pun ingkang dadosaken kirang prayogi ini sebab dipun awi si syariat agama Islam wallahu taala alam Nalika ndongaaken mayit napa benten antawisipun mayit lanang kalian mayit wadon Allahumma ghafir lahu lanang Allah maghfirlahu wa adon <gifat> niki setunggal perkawis para jama' sedaya ingkang para ulama niku sami benten pamanggih perangan ulama sepinda uh, perangan ulama ingkang angka 1 niku anggadahi pamanggih nggih mayit lanang karo wadon iku ya dongane padha wae sebab sing diwun ajarake dening nabi Allahummaghfirlahu wa rahamhu wa afu anhu ngoten niku padha lanang wadon Anangnya perangan ulama sana si pun ngendi nek wadon domiri pun, ge. kata ganti ini pun dipun gantos dadi ha sebab nek hu niku miturut ilmu bahasa Arab niku kanggo wong lanang nek haniku niku kanggo wong waton. Wallahu taala alam para ulama benten paman gih. Apa hukum menikah karena hamil sebelum nikah sebab anu gih lamaran keri pun melendung di siing. Karena dulu tahunya itu satu-satunya solusi. Apa harus mengulang akad nikah? Sekarang anak sudah banyak dan besar-besar. Na'udzubillah min Kita sedaya nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Supados kita dipun ayomi dining Allah saking tumindak tumindak zino. Na'udzubillah min Ini ngerusak tatanan masyarakat. Ngerusak nasab. Ngerusak keturunan. Lansak tipun Uh, langsung pitakonanipun hukumipun tiyang ingkang menikah ingkang pola krama kanthi kahanan sampun isi gie. sampun bobot niku sah mboten uh, anggenipun kromo. niku para ulama benten pamanggih malih para jamaah benten pamanggihipun pripun sepindah nalika ingkang tumindak zina niku sampun mertobat. sebagian ulama nggih ngendika nikahipun sahnek pun mertobat. Nggih, okay. ning sebagian ulama sanesipun mboten sah. Ananging nikahipun kudu nunggu jabang payi lahir langkung rumiyin. Dinteni bayine metu, nek bayine pun metu mungkin nembe dirabekke, nembe dinikahke. Niku pamangkes sebagian ulama. Ananging nalika ingkang tumindak zina niku dereng martobat, para ulama sepakat saruju nikahipun mboten sah. Mila kula uh, taken dumateng uh, E, niki sedderek ingkang ngaturaken layangpitaunaan niki Ri penjenengan nalika nikah niku sampun tubat no dereng garwane penjenengan Ri nalika sampun nikah niku empun tubat no dereng tubat niku inggih gelo janji mboten badhe ngambali tumindak dosanipun nalika piyambakipun niku sampun mertubat insya Allah nikahipun sah e, sebab kathah mboten sekeik para sahabat ingkang Napa niki ngerabekake wong sing tumindak zina marang sing dizinai niku ate wonten riwayatipun dipun sebat dening Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad wonten salebtipun buku judulipun napa nggih Buah Hati yang Dinanti. Nggih. Ning e wandine semanten matur niki perkawis para ulama sami benten pamanggih. E wandine nek jenengan riyen nikah kok dereng mertobat Ya wa gua, to zina yo enjoy-enjoy way biasa wong kancane yo. Oke, niku berarti nikah panjenengan mboten sah lan kedah dipun ambali nikah malih. Wallahu taala alam. Mohon rekomendasi kitab atau buku untuk mengajarkan materi tauhid atau akidah pada anak-anak TPA. Kitab khut akidah jupuan cupuan akidahmu soko alquran lan sunnah sepindah lajeng kitab al usul salatah tiga landasan utama niku insya Allah isini pun saya jumbuh terap kalian ee, menami dipun wucalaken dumateng lari lari tpa wallahu taala alam biswa Para jamaah sedaya Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dini Allah mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang sakit kita aturakan tasih wonten ya kata pitakenan ingkang sak buatan sakit dipun waos amargi waktu libun sambun telas yun pangapun ten ingkang es tu mugi mugi sana sepedal kita sakit mawas pitakenan pitakenan pita kalau wau kita cekapakan wassalamu ala nabiina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Iman TV Sarana penyubur keimanan